Oke guys, kali ini dapat ide kreatif guys. Pompa air tanpa listrik dan kincir air tanpa listrik guys. Wow, mari kita eksekusi guys. Nah, kita siapkan stik es krim bekas dan ini ada sepotong plastik, sendok plastik guys yang udah dipotong ujungnya guys. Nih, ini bekasan semua guys. Ini pakai styrofoam atau busa guys. Kita pakai sebagai tuas pandangan yang tengahnya kita pakai sumpit bekas mie ayam guys. Nah, ini kita kayak giniin guys, ditusuk-tusuk guys. Nah, kita dipendekin guys buat kincirnya guys. Wow, amazing banget ini guys, bikin kincir air guys tanpa listrik. Ini amazing banget guys buat hiasan guys di rumah kita guys. Wow, amazing banget ini guys. Nah, kita kasih lem tembak guys. Lem tembak ini berfungsi buat memperkuat guys, biar nggak tumpe-tumpe atau nggak copot guys. Nah, kali ini kita akan bikin rangkanya guys pakai sendok bekas ketoprak guys ini guys. Nah, kayak gini guys, kita bikin 4 guys karena nanti buat tiangnya guys, tiang kincirnya guys. Daripada nggak dipakai, kita kumpulin guys sendok plastiknya guys, jangan sampai dibuang guys. Ini stick es krim juga guys, bisa beli juga, bisa kita ngumpulin kalau anak kita beli es krim guys. So amazing banget ini guys, bisa dimanfaatin limbah menjadi sesuatu yang sangat amazing banget, kreativitas tingkat tinggi nih guys. Nah, ini bikin sebagai towernya guys atau tower airnya guys. Nah, ini buat si kincir airnya guys, kita posisi diginiin guys, diselapin di area tengah-tengah sendok plastiknya, kita kasih lem tembak guys biar kuat sekuat baja guys. Wow, magic banget ini guys. Nah, kayak gini guys, ini bikin 2 guys sebagai tiang kanan kirinya guys. Nah, kita bikin menaranya guys, menara Eiffel guys, atau menara buat si air penampung airnya guys. Nanti kita akan bikin hal yang spektakuler guys. Wow, magic banget pokoknya guys. Nah, ini bagian bawahnya kita perkuat lagi pakai stick es krim lagi guys sebagai siku atau tumpuannya guys. Nah, kali ini kita sambungin antara tiang satu dan tiang lainnya guys. Nah, seperti ini guys. Nih, sisi depan belakangnya kita pakai tiang yang sama guys, pakai stick es krim juga guys. Nah, kayak gini guys. Wow, amazing banget ini kerangkanya guys, seperti arsitek tingkat tinggi atau arsitek internasional guys. Wow, amazing banget ini guys. Nah, kita pakai atasnya tahanannya guys, ditempelin lagi sticknya guys. Nah, kayak gini guys, sebagai penahan tornya guys atau pengumpul airnya di atas guys. Nah, kali ini kita gunting guys bagian pinggiran stick es krimnya biar nggak ribet atau nggak panjang kemana-mana guys. Nah, kayak gini guys, kita satuin guys, kita persempit guys buat si nanti si tempat kincirnya biar nggak maju kemana-mana guys. Kita persempit si tengahnya guys. Nah, kita satuin guys bagian bawahnya guys biar dia kokoh guys. Nah, kayak gini guys, bagian samping kanan kiri kincirnya kita pakai solasi kertas guys. Wow, ini amazing banget guys, sayang anak guys. Nah, kayak gini guys, kita coba eksekusi guys, dikasih air. Nah, kita bikin sebagai tornya guys atau penampung airnya guys. Oh, ini pompa air tanpa listrik, amazing banget ini guys. Kita isi bawahnya, nah, pakai selang aerator atau selang akuarium ini guys. Kita gunting sepanjang kurang lebih 5 atau 3 sentian guys sebagai keluarnya air ini guys. Kita pakai lem tembak guys biar tidak ada air yang mengocor atau menetes guys. Nah, sudah kering, kita lubangin atas, sebagian atas sebagai penampung antar keluarnya air guys. Oh, ini pokoknya amazing banget guys. Kita colokin guys, kita lem tembak lagi guys. Wow, ini pokoknya ide spektakuler guys, kincir air tanpa listrik guys. Wow, amazing banget ini guys, patut dicoba pokoknya, amazing pokoknya guys. Ini kita biarin sampai kering guys. Nah, ini memanfaatkan teknik pesawat sederhana guys. Wow, amazing banget. Wow, langsung keluar ini guys airnya guys. Kita mundurin dikit. Wow, kincir air otomatis memutar guys, dan air di bawah bisa ketarik ke atas guys. Wow, amazing banget ini guys, keren ini guys, muter terus tanpa listrik guys. Pokoknya jangan lupa like, share, subscribe biar Wanda Panda terus bikin video yang lebih kreatif, inovatif, bombastis, amazing banget ini pokoknya guys.
Ini kincir air tanpa mengalir jauh, tanpa batas, guys. Makasih, guys.